Memenuhi undangan berhaji Ridwan Kamil dan Atalia Praratia memohon restu dan doa agar diberikan kelancaran. Usai kepergian Emeril Khan Mumtaz atau Eril, keluarga Ridwan Kamil dan Atalia Praratia mendapatkan perhatian dari pemerintah Arab Saudi. Gubernur Jawa Barat beserta dengan keluarganya ini mendapatkan undangan dari Kerajaan Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji tahun ini. Melalui video di akun Instagram pribadinya, Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia akan berhaji untuk Eril, berbarengan dengan 17.000 lebih jamaah haji yang berangkat pada tahun ini. Selain Ridwan Kamil mengungkapkan rasa terima kasih atas undangan haji itu, juga disampaikan oleh Atalia Praratia. Melalui postingan di Instagram pribadinya, Atalia pun meminta maaf dan menitipkan Arka, putra bungsunya, ke warganet. Bukan hanya itu juga, ia pun bersyukur dan mengharapkan ridho serta Atalia Praratia juga meminta restu agar diberikan kelancaran dalam perjalanan keluarganya berhaji. Dalam postingan di Instagramnya, Ridwan Kamil juga memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin menitipkan doa untuk dibacakan di Padang Arafah dan di depan Ka'bah. Atas unggahannya ini, warganet pun beramai-ramai menitipkan doa lewat kolom komentar pada unggahannya itu. Selain itu, pada unggahan di Instagram pribadi Atalia, ia pun meminta restu dan juga maaf agar hajinya berjalan lancar. Dan karena itulah, warganet pun beramai-ramai berkomentar ikut mendoakan keluarga tersebut.